seperti apa tempat tidur simpanse? Setelah hari yang melelahkan mencari makanan di dasar hutan, bermain dan mencari kutu, di malam hari mereka naik ke pohon dan menyiapkan tempat tidur yang mirip seperti sarang burung dari dedaunan. Simpanse adalah makhluk siang seperti manusia, yang berarti mereka bangun di siang hari tidak seperti sepupu prosimian mereka, yaitu tarsier, yang merupakan makhluk nokturnal dan hanya bangun di malam hari. Setiap sore sebelum matahari terbenam, setiap simpanse dalam keluarga bersiap-siap untuk tidur dengan membangun sarang yang baru. Charlie beruntung. Pada saat ini ia berbagi tempat tidur dengan ibunya. Namun seperti kakaknya dan simpanse lainnya, ketika ia lebih tua dia akan harus membuat tempat tidurnya sendiri. Sangat nyaman.